Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Inilah dia Bapak Ibu hadirin berbahagia dari SMP Negeri 1 Siwalai dengan tema Babat Tanah Siwalai. Mengusung pakaian batik yang bertema pohon buah Siwalan, diambil dari sejarah Desa Siwalan, menceritakan prajurit Mataram yang sedang beristirahat di alas pada wean dan memberikan tanda mata atau kenang-kenangan berupa buah Siwalan kepada pemimpin padepokan bernama Said Abdullah. Kemudian buah Siwalan ditanam oleh para santri hingga tumbuh subur sebagai wujud penghormatan bahwa daerah ini pernah disinggahi prajurit Mataram, maka dinamakan Desa Siwalan. Inilah dia kostum dari SMP Negeri 1 Siwalan dengan tema Babat Tanah Siwalan. Ini merupakan satu bentuk apresiasi yang begitu luar biasa dari adik-adik kita yang hari ini mengasah mental mereka untuk bisa tampil di depan umum, khususnya di depan Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Asram Abu, malam hari ini. Betul sekali ya kak, dan ini jadi wadah juga untuk